Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kota Solo menerima berkas bakal pasangan calon wali kota Solo dari jalur independen Bagio Wahyono FX Suparjo, Bajo, di hari terakhir pendaftaran, Minggu 6 September. Berkas pencalonan rival Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa tersebut dinyatakan sudah sah dan memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada Kota Solo 2020. Berkas pencalonan berupa form B1 KWK beserta lampirannya sudah dinyatakan lengkap. Hanya saja ada beberapa berkas syarat calon yang masih dalam proses pembuatan. Berkas yang dimaksud yaitu laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, dan surat pemberitahuan tahunan, SPT pajak, dari Bagio maupun Suparjo. Tim pemenangan menyerahkan surat dari instansi terkait yang menyatakan berkas tersebut dalam proses pembuatan. KPU sendiri akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi keabsahan berkas hingga tanggal 12 September. Secara paralel, pemeriksaan kesehatan pasangan calon akan dilaksanakan di RSUD Dr. Muwardi pada 8-9 September. Verifikasi dilakukan dengan melakukan cek silang ke instansi yang menerbitkan berkas kelengkapan pendaftaran. Pengumuman hasil penelitian dan verifikasi KPU, lanjut Nurul, akan dilaksanakan pada 13-14 September. Selanjutnya, bakal pasangan calon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan jika ada syarat yang harus dilengkapi.